Selamat sore pemirsa Banjar Masjid Pos Dup. Selamat pagi bersama saya Banjar Masjid Pos. Anda lihat gelombangnya cukup besar. Nah ini masih ada area Bronjong untuk kawasan pesisir di sini. Nah ini masih ada rumah warga. Rumah warga yang masih berjarak beberapa meter dari Bronjong. Dan ini untuk tempat ini Bronjongnya masih cukup baik. Namun di seberang sana, di depan sana itu Bronjongnya telah hancur ya. Namun juga emang jarak rumah warga dari Bronjong memang masih agak jauh sedikit untuk yang di area Bronjong yang telah hancur. Ini rumah Pak Jailani yang persis paling dekat di bibir pesisir ini. Di gelombang besar mulai terjadi menjelang sore seperti hari ini, dan menurut warga ini puncaknya sekitar jam 9, jam 10 malam. Hari Jumat kemarin kan? Jadi mulai Jumat kemarin malah Pak gelombang mulai besar lah. Jam berapa Pak? Mulai jam biasanya itu kalau jam 3an dong Pak. Naik anu air besarnya nah. Puncak Pak. Ini habis sisa nanti. Bisa malah. Berarti sampai ke anu apa? Ke rumah Vian lah. Pokoknya dari pasang gelombangnya sampai ke muka rumah tuh. Sampai. Jadi rumah dapur dia tuh kenal. Ini sampai ke rumah. Airnya, nipasnya. Oke. Jadi ini memang sangat apa namanya merisaukan malah. Oke. Karena apa namanya Bronjongnya mulai rusak banget di. Rusak. Di kita ada 10 yang di depan sana malah. Kemudian pun yang Bronjongnya masih ada pun juga kena juga malah. Oke. Bagian dapur malah. Gelombangnya sepanjang gelombang itu. Nah, ini pemirsa seperti Anda lihat tadi gelombangnya juga sebagian mulai apa namanya lepas gitu ya dalam bahasa Banjar. Lepas itu menerjang Bronjong kemudian airnya menyebelah ya. Sebagai bentuk apa namanya gelombang yang besar. Dan itu rumah Pak Jailani bagian dapurnya juga ketika puncak gelombang diinformasikan sekitar pukul mungkin pukul 9 malam ya setelah waktu isya itu airnya sampai ke halaman di depan sana otomatis halaman gelombang menerjang dapur dari rumah Pak Jailani di RT 10 ini. Dan itu pemirsa warga di kawasan ini di elemen R10, 11 dan seterusnya di depan sana Bronjongnya hancur, berharap adanya perbaikan segera Bronjong untuk mengamankan rumah-rumah warga yang ada di kawasan pesisir ini. Demikian pemirsa pantauan kondisi gelombang besar yang saat ini mulai mendera wilayah Takisung sejak Jumat kemarin, dan puncaknya gelombang besar ini terjadi setelah waktu isya atau sekitar pukul 9 malam. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Dari Banjarmasin Pos melaporkan. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.